Usai membuka pawai ta'aruf, Bupati Kepulauan Meranti membuka stand bazar MTQ ke-11 yang berlokasi di depan Masjid Agung Darul Ulum, Selat Panjang. Rombongan Bupati dan peserta pawai langsung menyerbu stand bazar yang berisi kuliner khas Meranti, salah satunya stand Forum Camat Meranti. Camat Tebing Tinggi, Helvandi, mengatakan menu-menu yang disajikan di seluruh stand sebagian besar merupakan kuliner khas Meranti yang berbahan dasar sagu. Tidak hanya makanan, pada pembukaan bazar ini juga ikut disajikan berbagai jenis minuman, kue, makanan ringan, serta buah-buahan lokal seperti durian yang diberikan secara gratis bagi pengunjung. Juga ada potensi-potensi kearifan lokal yang dari masing-masing kecamatan yang kita tampilkan, termasuk yang OPD. Kalau OPD yang teknis seperti pertanian, dia juga akan menampilkan itu gitu. Semuanya akan ditampilkan. Kadang dengan produk-produk inovasi-inovasi yang ada di OPD masing-masing. Untuk bazar MTQ ke-11 kali ini, ada sekitar 30 stand bazar yang diisi sejumlah instansi, serta beberapa stand untuk warga yang berjualan. Dari Meranti, Muhammad Isnaini melaporkan.